Kembali lagi di Story of Dory. Kali ini di sebelah gua, dia gak mau ngonsen, katanya lagi sakit. Iya, lagi sakit, gak diperhatiin lagi. Jadi sebelumnya lo subscribe, like video-video kita. Iya, karena ada banyak banget buat review. Oke, pokoknya informasi-informasi menarik di tempat wisata. Iya. Dan juga ada banyak kisah inspirasi dari anak-anak muda Indonesia. Iya. Oke. Okay. Dan hari ini kita lagi ada di Kompo Village. Kok Kompo Village lagi? Iya. Sebelumnya kita pernah review Kompo Village ya. Tapi yang di cabang di Cipondo. Nah, kebetulan Kompo Village ini buka lagi di cabang Citra Rai. Jadi, mau tahu ada menu apa aja dan kita tadi udah order menu terbaru. Ya. Apa aja kira-kira? Kita sebenarnya sudah order. Sudah. Satu susu. This is my favorite. Segar. Nah, yang satu vanilla milkshake. Bedanya apa susu segar sama milkshake? Kalau milkshake itu dia di blend dan tadi di bawahnya ada susu kental manis. Yeah. Tapi kalau ini pure paling dikasih esensial. Oke, kita lagi pesan ya. Jadi sekarang kita mau cobain nasi goreng cheese paradise. Sebenarnya menu yang kita pesan di Kompo Village yang sekarang sama yang kemarin yang pertama ya. Iya. Yeah. Ayam geprek, nasi goreng juga. Kalau gue personalnya emang suka nasi goreng dan suka keju, jadi this one is perfect match. Mari kita coba. Di sini ada lelehan keju. Kita udah dingin nggak malah kejunya. Terus ada telur. Sama ada. Pangsit goreng. Dan gak lupa ada sayurannya, ada timun sama tomat. Jadi pesan yang sedang dia ada feeling deh, di sini ada sosisnya tuh bukan yang tipis-tipis tapi tebal-tebal. Terus ada bakso juga sama telur. Oke. Okay. Nah, ini pesanan gua, ayam geprek, keju, di atasnya ada keju, ini dada. Wow, ini ayamnya aslinya gede banget loh. Wow, so, jadi di dalam keju itu ada ininya, sambal. Coba bongkar ya. Tuh, ada sambalnya ternyata. Kenapa jadi kalau pesan makanan harus dapetnya yang gede terus ya? Iya, karena mau memperbaiki gigi. Karena badannya dia besar. Coba gitu. Pakai kejunya. Jadi ayamnya juga digoreng tepung dulu ya? Iya. Rasanya tuh pedes-pedes. Kayak keju apa sih, asin-asin gitu ya? Asin. Pedes asin. Terus dari sininya apa? Gak terlalu kecil. Ayam tepungnya? Ayam. Ayamnya juga gak keras. Gak enak? Mantap. Ini by the way nasinya tuh ada bawang gorengnya. Iya. Ini favorit banget orang-orang makan nasi pakai bawang goreng ya. Iya. Oke. Selamat makan. Selamat makan. Makanan kita terakhir, bukan makanan sih. Penutup. Nah, kalau di Kompo Village yang sebelumnya di cabang Cipondo waktu itu lagi mango series. Sekarang avocado series. Iya. Soalnya dia suka avocado. Nah, gue terima kasih Rian sudah kasih menu avocado. Ini dia ownernya, Deje. Jadi habis tunggu, gue belum ini.
pesanan gua tuh es krim apa namanya ini GJ Grace Jelly yang Grace satu. Jelly satu. Jadi ada es krim, ada kacang merah, ada bubble, ada Grace Jelly, sama ini ada apa ya? Ini apa namanya? Jubol. Oke ya, kita cobain ya. Kalau dia mau. Enak. Oke, ini makanan penutup. Nah, di sini gue pengen tanya-tanya, karena berhubung konten gue ada tentang karir, gue pengen ngobrol sama ownernya. Gimana proses merintisnya Koko Grace sampai sekarang ada 2? Iya, soalnya dia dari 24 tahun membuka usaha. Di usia 24 tahun, sekarang sih bukan 24, mungkin 35 kali itu salah. Nah, kalau pengen tahu nanti videonya kayak gimana di next video, saya buat siang kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Kita menghabisi dessertnya dulu. Yang pasti dessertnya ini enak, karena gue udah pernah nyoba. Ini lanjutannya, oke? Tunggu video. Thank you for watching.